Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Vicky Jawa Tengah, media informasi Boboto Jawa Tengah. Halo, gimana Boboto kabarnya? Mudah-mudahan baik, saya juga alhamdulillah. Mudah-mudahan baik terus. Saya ucapkan terima kasih kepada Borneo FC yang sudah menikung Persib tentang merekrut Serdi Epifano. Beberapa waktu yang lalu, Serdi Epifano ini adalah incaran Persib ataupun diisukan akan bergabung di Persib. Tetapi secara mengejutkan di tanggal 21 Desember 2021, Borneo mengumumkan bahwa deal dan deal dengan Serdi Epifano. Sebenarnya Boboto juga tidak suka ataupun tidak srek dengan pemain ini, Serdi Epifano ini, karena apa? Beberapa waktu yang lalu Serdi Epifano ini dicoret oleh pelatih Shin Tae-yong dua kali. Kasus apa? Indisipliner. Kemudian dicoret dengan Bayangkara FC, disinyalir juga sama indisipliner, tetapi tidak terkonfirmasi perihal hal tersebut. Serdi Epifano ini apa ya? Mengejutkan pencinta sepak bola Indonesia ketika anak muda yang kualitas digadang-gadang terbaik ya di Indonesia ketika itu masih di U19 ya. Di timnas U19, tetapi dengan nama besar dia terbawa arus, dia dugem dengan salah satu pemain juga, yaitu Yudo Febrian di salah satu klub, kemudian apa ya, bersama wanita ya, kemudian dia bilang apa ya, ini mami gue bro, oh. Ini videonya loh. Udah nonton kan? Itu dia. Ini mami gua bro. Ya. Kemudian bersama siapa ya itu ya? Yuda Febrian ya, kalau nggak salah itu. Itu juga sama pemain yang bad attitude menurut saya loh ya. Karena sempat ada pelecehan kepada seseorang wanita yaitu Senandika. Ya. Lewat akun Twitternya dia mencurahkan bahwa ada pelecehan di dalam mobil dan mau ditabrakan kalau nggak salah itu ya kejadian itu. Inilah membuat berbagai bobotoh menyerbu apa ya komentan postingan dari Borneo FC yang sudah resmi mendapatkan Serdi Epifano itu, mengucapkan banyak terima kasih ketika Persib di tikung. Biasanya itu kalau Persib di tikung itu menyalahkan manajemen, ini malah bersyukur. Saya sempat komentar di situ juga di akun Instagram ya. Terima kasih, alhamdulillah. Dikomentari orang banyak di situ. Lalu kenapa kok alhamdulillah? Ya bersyukur lah intinya begitu. Saya tidak menjawab satu persatu, tapi pasti sudah tahu apa tujuan dan makna dari alhamdulillah itu. Gimana begitu tentang Serdi Epifano yang sudah deal di Borneo FC? Apakah Anda kecewa ataupun gimana? Apakah Anda sebenarnya mengharap pemain ini di Persib? Tulis komentarnya ya. Saya tunggu nanti diskusi bersama. Terima kasih Boboto sudah menonton di Viking Jawa Tengah, media informasi Boboto Jawa Tengah. Salam sehat, salam santun, salam waras. Dadah. Terima kasih sekali lagi untuk Borneo FC.